Sahabat Om Kepo, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pastinya kalian di rumah sangat merindukan si abang tampan Rangka Ajok dan neng cantik Haiko Panerpeken. Nah, ada harapan untuk Rangka Ajok dan Haiko Panerpeken untuk satu proyek baru lagi. SCTP dikabarkan telah menyesal telah menamatkan sinetron Samudra Cinta karena Rangka Ajok dan Haiko Panerpeken ini kemistrinya sangatlah bagus. Beda daripada yang lain yang membuat para fans Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok ini sampai gak bisa move on dengan keduanya. Karena kecocokan keromantisan mereka yang membuat para fansnya menggila. Apalagi saat sinetron Samudra Cinta tamat, para fans Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok geger dan protes kepada SCTP karena sinetron Samudra Cinta ditamatkan. Tapi pengganti sinetron Samudra Cinta tak kalah menarik. Tetapi fans Haiko dan Rangka Ajok masih sangat menginginkan Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok satu proyek kembali. Oleh karena itu, fans Haiko kompak dan protes sangat menginginkan Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok satu judul kembali. Dan masih ada harapan ya untuk Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok untuk satu proyek lagi, karena Rangka Ajok juga sudah mengatakan bahwa dia juga sangat menginginkan satu judul kembali dengan Haiko Panerpeken ini. Diketahui mereka berdua ini sangat dekat di balik layar maupun di depan layar. Nah, untuk saat ini Haiko Panerpeken sedang senang-senang liburan bersama ibunya, dan semoga saja Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok ini bisa dapat proyek bareng alias satu judul berdua. Pastinya kalian di rumah sangat merindukan si abang tampan Rangka Ajok dan neng cantik Haiko Panerpeken. Nah, ada harapan untuk Rangka Ajok dan Haiko Panerpeken untuk satu proyek baru lagi. SCTP dikabarkan telah menyesal telah menamatkan sinetron Samudra Cinta karena Rangka Ajok dan Haiko Panerpeken ini kemistrinya sangatlah bagus. Beda daripada yang lain yang membuat para fans Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok ini sampai gak bisa move on dengan keduanya. Karena kecocokan keromantisan mereka yang membuat para fansnya menggila. Apalagi saat sinetron Samudra Cinta tamat, para fans Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok geger dan protes kepada SCTP karena sinetron Samudra Cinta ditamatkan. Tapi pengganti sinetron Samudra Cinta tak kalah menarik. Tetapi fans Haiko dan Rangka Ajok masih sangat menginginkan Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok satu proyek kembali. Oleh karena itu, fans Haiko kompak dan protes sangat menginginkan Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok satu judul kembali. Dan masih ada harapan ya untuk Haiko Panerpeken dan Rangka Ajok untuk satu proyek lagi. Karena Rangka Ajok juga sudah mengatakan bahwa dia juga sangat menginginkan satu judul kembali dengan Haiko Panerpeken ini. Diketahui mereka berdua ini sangat dekat di balik layar maupun di depan layar. Nah, untuk saat ini Haiko Panerpeken sedang senang-senang
liburan bersama ibunya. Dan semoga saja Haiko, Partner Peken, dan Rangga Job ini bisa dapat proyek bareng, alias satu judul berdua.